sana ya. 12 siang ya Pak ya? Betul. Tadi pada saat itu Pak Anies sedang apa tuh Pak? Ya kebetulan pas lagi ada aktivitas, kemudian siap-siap, begitu udah cuaca ini kan otomatis kita udah, karena udah paham lah, buru-buru kita langsung berbenah rumah. Belum sempat selesai berbenah rumah, ya udah nggak lama lah, sekitar berapa ya, per 4 jam ya, per 4 jam udah langsung udah air, udah sampai sekarang begini. Ya ini sekitar baru turun antara 15-an senti lah ya. Tadi pas lagi deras-derasnya berapa ini Pak? Ya kalau dibilang ketinggian Pak? Ketinggian kita nggak usah bicara di luar ya, karena posisi pas di dalam saya kan. Yeah. Nah, di dalam itu sekitar 40 cm saya masuk, selutut lah. Selutut ya Pak ya, tadi ya Pak ya? Iya. Sekarang ini udah agak surut Pak? Nah berarti kalau tuh sekarang surut ya sekitar baru 10 cm. Sekitar 10 cm aja? Iya. Kalau boleh tahu Pak, surutnya ini kira-kira berapa lama Pak? Kalau ini prediksi saya ya. Iya. Ini Maghrib juga belum tentu. Dikarenakan karena apa sih Pak? Ini banjir kan hampir setiap ini nih Pak. Kalau ya kalau di mana-mana kan sekarang pastinya drainase kan, mungkin si Mas sendiri lihat dari tadi mungkin di situ kan. Siap. Sampah terus kan. Ini alhamdulillah kan sampah udah berkurang, tapi dari sini jam 8 pun belum tentu ini. Tadi hujan berhenti jam berapa sih Pak? Baru mulai-mulai. Hujan itu sekitar cuma 3/4 jam ya. 3/4 jam ya Pak ya.